Hello, what's up? Hari ini dan hari kita akan ajukan lagi konten tutorial TikTok. Bukan guys, bukan konten tutorial TikTok, tapi melainkan konten tutorial YouTube di channel Andi Putra 23. So, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi komentar yang terjadi hal seperti gini ya teman-teman. Di sini tertulis Destiny's mode has hidden comment for this video, yang artinya mode video ini sudah disembunyikan dan komentar video ini. Jadi teman-teman tidak bisa memberikan komentar ataupun teman-teman mau melihat komentar di YouTube ini. Dan di video sebelumnya kita sudah berhasil membahas bagaimana cara menaruh lagu TikTok atau menyimpan lagu TikTok ke pemutar musik yang teman-teman ingin difavoritkan ya. Dan bagi teman-teman yang belum tonton videonya, silakan teman-teman tonton dulu di atas video ini yang saya kasih linknya ya. Silakan tonton dulu. Dan video kali ini kita akan membahas sesuai dengan judulnya, yaitu cara mengaktifkan mode samaran ini yang pada komentar YouTube, supaya teman-teman bisa memberi komentar ataupun mode komentar yang ditonton oleh orang tersebut. So jangan kemana-mana ikuti video ini sampai selesai. Sebelum kita majukan tutorialnya, terlebih lagi teman-teman to subscribe channel Andi Putra 23, bantu dengan subscribe, like videonya sebanyak-banyaknya, serta komen dan aktifkan bell atau notifikasinya, supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi pengetahuan terbaru dari channel Andi Putra 23 di setiap hari Sabtu dan Minggu. So, tanpa cincong sana sini lagi, mari kita ke simak videonya. Nah, jadi teman-teman, biasanya kalau teman-teman sudah mengunjungi APK YouTube, ya, terutama di YouTube Studio itu masih wajar lah, itu bisa komen dan bisa berkomentar ya. Tapi kalau bagaimana dengan aplikasi YouTube yang teman-teman ingin mengkomen di sini? Contohnya, misalnya saya mau komen ini ya. Ini, sejak petualangan ya. Tapi namun hasilnya apa? Hasil komentarnya tertutup seperti ini. Kita nggak bisa komen, kita nggak bisa lihat komen seperti ini. Kalau teman-teman gunakan akun Tumblr atau akun lain, ya ini adalah akun Tumblr ya, akun lain gitu. Nah, jadi supaya kita bisa diaktifkan hal komentar seperti ini di bawah ini ya teman-teman, caranya adalah teman-teman mudah klik, silakan teman-teman bisa klik pada logo ini, logo akun yang ada di atas, dan pilih namanya setting yang ada di bawah atau pengaturan. Nah, lalu kita pilih namanya general atau umum ya, teman-teman pilih general atau umum, lalu kita cek di bawah ini teman-teman yang ada kata mode sama mode apa ya, mode komentar itu. Mode itu, nah teman-teman wajib kalau yang kondisinya aktif pada akun Tumblr atau akun lain, teman-teman wajib matikan supaya ini kita bisa memberi komentar atau melihat komentar tersebut. Kalau teman-teman otomatis aktif, itu akan mengunci atau mematikan komentar, tidak boleh komentar ataupun memberi komentar orang tersebut. Nah, kita akan cek ya apakah komentarnya sudah aktif. Kita back dulu dan kita kunjungi ke video tadi. Dan ternyata videonya sudah video komentarnya sudah aktif ya. Kita bisa lihat komentar dan kita bisa lihat dan bisa kita komen hasilnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Oke. Nah, itu deh di akun pada Tumblr atau akun lain. Misalnya saya anggap videonya menonton ular lawan apa ya, piton misalnya. Contohnya ya. Nah, saya mau lihat dulu mana gimana lawannya. Tapi ternyata komentarnya sudah otomatis diaktifkan kan. Nah, kalau teman-teman merasa ada kejanggalan pada komentar yang masih seperti ini yang tidak mau diaktifkan ya, teman-teman bisa kunjungi cara yang tadi. Coba kita cek di pengaturan seperti yang tadi, caranya pilih library, logo akun, dan pilih setting atau pengaturan, dan pilih general atau umum, dan pastikan teman-teman disable mode dalam kondisi not apa ya, dimonaktifkan ini, cursor ke kanan, otomatis nanti dia akan komentarnya aktif seperti yang tadi ya. Nah, jadi teman-teman silakan bisa cobalah, kalau nyata berarti bisa lah teman-teman lihat komentar dan bisa tulis komentarnya. Oke, baiklah, gimana teman-teman? Nah, jadi teman-teman silakan coba dulu bagi yang pernah teman-teman yang ingin komentar seperti ini dan otomatis dalam bentuk mode itu
dia sudah tidak ada lagi tampilannya. Jadi teman-teman bisa komen ataupun teman-teman bisa melihat komentar orang tersebut ya. Baiklah, video ini sampai sini saja. Nanti kita akan lanjutkan lagi konten tutorial TikTok di hari Sabtu dan Minggu. Terutama ini ada ekstra ya. Jadi saya mohon maaf, saya segera buat video ini karena buat teman-teman sendiri yang ingin komen tapi ternyata hal-hal yang terjadi seperti gini, oke? Baiklah, video ini sampai sini saja. Terima kasih teman-teman yang telah menonton. Semoga teman-teman bisa memberi pengetahuan dan bermanfaat video ini untuk dicoba, oke? Jangan lupa teman-teman like videonya sebanyak-banyaknya serta subscribe channel ini dan like videonya dan komen serta share videonya ini sebanyak-banyaknya jika teman-teman suka dengan videonya. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya konten TikTok di hari Sabtu. Bye-bye.